dong. Ngobrol dong, belum mati. Ngobrol. Enggak dong. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Nih dengerin tebak-tebakan. Dalam gelap meraba-raba. Apa yang diraba? Apakah itu? Apa tuh? Apa itu? Aku jangan. Ayo. Ayo. Apa? Dalam gelap meraba-raba, apa yang diraba, apakah itu? Langit. Salah. Lilin. Salah. Lilin. Salah. Rumput. Salah. Lampu, HP, TV, laptop. Salah. Games. Salah. Apa? Kebosanan, keheningan. Salah. Nyerah. Kejauhan. Orang buta kehilangan tongkat. Iya, awas ya, apa sih? Aku bisa gitu. Iya, ya, kan. Dengarin kan tanya. Dalam gelap meraba-raba, apa yang diraba? Apakah itu? Orang buta kehilangan tongkat. Oh iya. Oh gitu. Oh iya ya. Oke, apa di lampu? Baru nyaho. Emang dikira lagu mati lampu. Udah, ini udah masuk tol balenya. Gantian aku dong, gantian aku. Barang-barang yang atau percobaan yang bisa kita coba di sini. Mari kita lihat. Besar pasti goyang semua. Nah, berayun bandul karena bandul lainnya tergantung pada panjang tali dan bukan pada masanya. Bandul yang ikut berayun yaitu bandul yang memiliki panjang tali yang sama dengan bandul besar. Prinsip ini digunakan dalam konstruksi jembatan gedung yang dibuat abadi. Alat peraga ini adalah sebuah model mesin yang dapat bekerja tanpa henti atau yang lebih dikenal dengan mesin abadi.
Dari sedikit input yang kita berikan, mesin ini bergerak tanpa henti karena energinya tidak habis-habis. Sayangnya, mesin seperti ini masih belum mungkin untuk dibuat. Atau barangkali andalah yang akan menjadi pencipta mesin seperti ini untuk generasi dunia kedepannya. Peraga ini mensimulasikan bagaimana kenampakan sebuah tornado. Di sini, kincirlah yang membuat air berputar dan membentuk tornado air. Namun, sebuah tornado pada sebuah badai terjadi akibat pertemuan udara panas dan lembab dengan udara panas dan kering. Sedangkan pusaran air terbentuk akibat pertemuan dua arus yang berlawanan. Tornado dapat ditemui di seluruh benua Antartika. Namun, terdapat area tertentu yang lebih sering muncul tornado dibanding Aduh. Pause.
resmi mengambil contoh minyak dari Aceh. Tahun 1596 diketahui orang Aceh telah menggunakan minyak sebagai bahan bakar. Apa yang disebut hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa kimia yang utamanya disusun oleh hidrogen dan karbon sebagai sebagian besar berupa minyak dan gas bumi. Nah, bagaimana cara terbentuk minyak dan gas bumi? Ada batuan induk, batuan yang mengandung bahan organik dan tertimbun bahan matang karena panas dan tekanan kaya akan unsur karbon yang itu total organik karbon. Ada batuan reservoir, batuan penyimpanan hidrokarbon yaitu batuan yang mempunyai pori-pori seperti batu pasir, batu gamping, retakan batu-batu gunung api. Ada batuan penyekat, batuan tidak bisa ditembus hidrokarbon, menyebabkan hidrokarbon terbengkak seperti batu lempung. Ada perangkap, susunan batuan yang bisa menangkap hidrokarbon, sehingga hidrokarbon tidak bisa pindah lebih jauh. Ada migrasi, terjadinya perpindahan hidrokarbon dari batuan induk ke perangkap.